Oke, okay, selamat malam. Selamat malam. Berjumpa lah dengan Balelo leh, Hampura. Oh no. Nah, ini kita ada di Jalan Insinyur Haji Juanda. Bobo-bobohan, gengs. Bukan tanggup-tanggup gitu, gengs. Wow. Hati-hati pas supir, pelan-pelan pas supir. Ini daerah Rancabango. Di sebelah kiri ada Mall Transmart. Setelah pandemi Transmart jadi sepi. Ini perempatannya perempatan Rancabango, gengs. Kita lurus meskipun lampu merah, bisa langsung lurus ya. Masuk aja. Oke. Okay. Di sinilah Rancabango. Banyak pusat kuliner, ada KFC, Pizza Hut, Starbucks. Nah, deh pokoknya mau di dia tuh lomba lah. Celelege ayam, nasi goreng tuh aja, itu mana? Oh, KFC tuh. Dino, geng. Nyapi. Tuh Alfa tuh. Tinggal itu Alfa tuh. Tuh Alfa. Saya Starbucks kak, Starbucek kak. Ada juga Mr. DJ Always Low Price. Wow. Nah, di sini kita belok kiri nih, di perempatan Bantara. So biasa kita sebut juga Cilentang, kita belok ke kiri ya, masuk ke Jalan Pemakaman Umum di Kota Tasikmalaya terbesar ini. Namanya Cilentang, geng. So macet, geng, pokoknya mah. Batur mah lalu baduit kene, jadi we arulin. Urang mah lain ulin, geng, ya teh. Silaturahmi tujuan. Sakalian minta THR juga dibere. Bang, macet kan, geus baralik deui, baralik deui. Baralik deui, geng, macet. Cilentang, kan? Pemakaman Cilentang. Oe. Sugan wae kunti we. Macetnya panjang. Diperkirakan macetnya sampai 7 km ya. What? Nah, sekarang mungkin harus balik. Yang udah pada liburan, besok hari Senin mulai pada kerja lagi. Yang nganggur teruslah nganggur. Tingkatkan nganggurnya. Yang mau balik lagi ke tempat asalnya, hati-hati di jalan, jaga keselamatan, jangan ngebut-ngebut. Oke. Okay. Karena nenek moyang kita bukan pembalap, tapi pelaut. Jadi pelan-pelan saja. Wow, bujur. Wow. Bisa kita lihat di depan kita ada bujur, gengs. Tuh namplok, gengs. Jangan dekat-dekat, Pak Supir. Gua kepanasan, Pak Supir. Ini masih jalan Cilentang. Wow, macet. Macet, geng. Masih berada di jalan Cilentang, tapi Cilentang 2, geng. Jelas, ya kan aja. Jalan Cilentang 2 ya tanya, Cilentang 2 lain. Kapal. Tuh, kayak baligo tuh nu koneng tuh. Masih jauh. Baru. Ya, motornya modar lagi, gengs. Kita masuk ke Jalan Bebedilan. Lalu setelah itu kita masuk ke Cempaka Warna. Suasananya Jalan Bebedilan. Wow, ini ada bocil-bocil bawa kipas. Bawa kipas tuh.
baling-baling bambu. Lagi kita mau sampai ke tujuan, ke tempat sahabat kita yang namanya Yus Go West. YouTube-nya itu namanya Yus Go West. Lurus. Buka. Cuk, awas, budak lebih awas. Kita sudah sampai, teman-teman. Yus Go West. Selamat malam. Minal aidin wal faidin. Ibu. Ini juga malah live ini. Hey, Mang Irfi. Tukang gas. Halo. Nah, untuk daerah Tasik dan sekitarnya, bila kalian membutuhkan ada voucher, kuota, kartu dan juga dana, di sini ada. Bukanya sampai subuh di sini, Cempaka Warna. Ini sampai subuh bukanya ya. Jadi kalau kalian malam-malam kehabisan kuota, datang aja ke Cempaka Warna. Dijamin paling murah sedunia ini harganya. Menyediakan juga parfum. Dan tutup telepon. Oke, sudah. Kita welah. Nah, ini suasana jalan di Cempaka Warna nih. Kita posisinya di pertigaan nih. Sepi kalau di sini tuh. Lihat. Sepi. Oh, ramai kita. Ramai pemotor. Oke ya. Thank you.